Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bersama kali ini kita dalam Buletin 512. Pada kali ini Buletin 512 akan menerjah program mega pada tahun ini, iaitu Seminar Al-Quran dan Sains ataupun singkatannya SEMAS 12. Ini juga dilaksanakan juga bertujuan untuk menerapkan takwa dalam kerana kalau kita lihat dari sudut makna, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan. Kita kalau nak bandingkan dengan peristiwa ataupun dengan keadaan, logik manusia ni manusia kata tak logik. Unless kita anda boleh solve the problem, what is the answer to the Quran? Ya Rabbi, fahamna bil Quran. Ya Rabbi, thabbit fi qulubina al-Qur'an wa ajri bihi. Ma khalaqt hadha al-batila subhanaka qina 'adhab an-nar. Buletin 512 sempat merakamkan beberapa rakaman temubual peserta seminar sains dan Al-Quran. Mari kita lihat apakah komen mereka. Ana ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan penghargaan kepada Makassar Bro kerana mengadakan satu program yang amat menarik. Dengan program seperti ini, insyaAllah moga-moga program cawangan lain ataupun bahkan dan IPM lain boleh tiru macam apa yang dibuat oleh Makassar Bro. Kerana Al-Quran dan Sains ataupun Al-Quran dan kehidupan ini tidak dapat kita pisahkan sama sekali. Jadi insyaAllah moga tuan-tuan akan datang lebih menarik lagi perbincangannya. Wallahualam. Terima kasih kepada semua ad hoc, terutama pengarah program kerana berjaya menganjurkan seminar seperti ini. Dan insyaAllah, moga-moga seminar seperti ini akan berterusan di tahun-tahun akan datang. Pertama sekali, saya syukur kepada Allah lah kerana dijemput untuk hadir ke majlis seminar Al-Quran dan Sains ini. Bukan senang untuk melibatkan diri dalam program sedemikian yang mana dapat mendatangkan banyak sokofah kepada diri. Contohnya di segi sains, perasaan saya ni alhamdulillah gembira sangat-sangat dan tak dapat nak diungkapkan. Yang ala kuliahnya yang boleh cakap syukur kepada Allah lah kerana mungkin ini semua takdir saya untuk datang ke majlis macam ni. Bukan senang nak datang ke majlis macam ni. Bagi saya, seminar Quran dan Sains ni amat baguslah dan memberi peluang kepada, terutamanya kepada kami mahasiswa perubatan dalam cuba untuk merilitkan tentang Al-Quran dan Sains itu sebenarnya. Jadi program seperti ini dapat memberikan satu pencerahan kepada kami, bukan setakat dalam seminar ni saja. Kami maknanya selepas ini kami akan terus dapat mengkaji dan seterusnya dapat membentuk seorang profesional da'i yang dimahukan oleh Islam. Sekarang kita akan bersama dengan pengarah program Seminar Al-Quran dan Sains 12 ataupun singkatannya SEMAS 12, iaitu Ustaz Wan Hamidullah bin Wan Halim. Jadi kita dengarkan sedikit pendapat ataupun komen daripada beliau mengenai program yang telah berjaya dianjurkan pada hari ini. Jadi terima kasih kepada wartawan. Jadi alhamdulillah
syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat menyelesaikan program seminar Al-Quran dan Sains singkatan SMAS 2012. Jadi program ini berlangsung pada pukul 7.15 pagi sampailah pukul 5.30 petang. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah program kita berjalan dengan lancar dan dihadirkan oleh tiga orang syekh, iaitu Syekh Ridha, Syekh Al-Fadiyatul Syekh Dr. Atif Al-Haddad dan Al-Fadiyatul Syekh Dr. Atif Sayyid Sayyidina. Jadi ana mengucap ribuan terima kasih pada semua peserta kerana menghadirkan diri ke dalam program ini, iaitu Seminar Al-Quran dan Sains yang dikendali sepenuhnya oleh ana dan AJK pelaksanaan program. Dan alhamdulillah program ini dapat dihadir oleh 310 orang pelajar, iaitu peserta, dan AJK program 80 orang. Saya ingin mengucap ribuan terima kasih kepada semua peserta yang hadir dan saya ingin juga ucap ribuan terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi di bumi Mesir ini, terutamanya Perubatan dan Bakan dan DPM kerana sudi menghantar peserta untuk ke program Seminar Al-Quran dan Sains yang dibuat pada tahun ini. Ana ingin mengucap ribuan terima kasih kepada semua AJK, terutamanya AJK pelaksanaan persiapan daripada Bakan Pulau Pinang, Akhawat, dan DPM Mansurah kerana menyediakan perkhidmatan tenaga untuk menjayakan program ini. Dan ana ucap juga ribuan terima kasih kepada DPM Makassubura kerana menganjurkan program ini. Budi disimpan di dalam hati, harta disimpan di dalam peti, ikut mahabbah menghimpun hati, Buletin 5 tetap di hati. Saya Muhammad Hasnan bin Abdullah melaporkan untuk Buletin 5 12.